ketika Sofia Muller alias Sofia Lajuba mengenang mendiang ayahandanya Azizur Rahman Lajuba pada kala dirinya berperan di sebuah judul film bertema kanker. Lantaran kankerlah, nyawa ayahanda tercintanya tak dapat tertolong. Adalah kanker paru-paru yang telah merenggut Azizur dari sisinya, dan 5 tahun yang lalu adalah kali terakhir Sofia dapat berjumpa dengan lelaki yang dicintainya itu. Simak curahan hatinya yang meluap-luap ketika ditanya menyoal proyek film terbarunya yang terekam kamera CumiCam Rabu malam. Yang menawarkan memang teman-teman, mereka memproduseri film ini dan kebetulan ada waktunya. Jadi sama teman ya kita saling bantu. Jadi saya di sini menjadi cameo, tapi kebetulan ini juga satu film yang mengangkat mengangkat tema soal penyakit kanker ini gitu, dan saya mempunyai pengalaman langsung dengan kanker, yaitu bapak saya meninggal 5 tahun yang lalu karena kanker paru-paru gitu. Jadi dan ini 25%-nya disumbangkan untuk pasien kanker, jadi harus diterima lah gitu, kalau kita bisa membantu sedikit. Ini cuma sedikit aja kok, cuma jadi cameo aja satu scene. Oh iya, kalau untuk kanker iyalah gitu, karena saya tahu perjuangan, saya melihat sendiri gitu deh, orang yang kita cintai mencoba melawan penyakit ini seperti apa gitu, dan pengorbanan dari keluarga itu sendiri. Pengalaman yang memilukan 5 tahun itu membuat ibunda Eva Celia harus berpikir ribuan kali untuk melanjutkan tabiat lamanya, yakni merokok. Di mana siapapun tahu bahwa rokok adalah penyebab utama timbulnya kanker paru-paru dan penyakit-penyakit lainnya. Di simpul inilah pola hidup Sofia berubah 180 derajat. Saya mulai dengan berhenti rokok sih, gitu, itu kepedulian saya, gitu, dengan hidup sehat, gitu, karena saya pikir itu mulai dari saya dulu, gitu. Jadi saya jadi vegetarian, saya berhenti rokok udah lama, lebih banyak olahraga, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dengan healthy lifestyle, gitu, itu juga risiko untuk kankernya jadi berkurang, gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, gitu, buat lingkungan saya. Serupa dengan Sofia Muller, Danang The Academy pun membuka lembaran barunya menjadi seorang artis. Star Syndrome kah ya? Selengkapnya hanya di CumiCam.